bersama, lanjut foto bersama ke arah sana. Setelah foto bersama, kita langsung naik ke atas, ya. Langsung naik ke atas, langsung menuju imigrasi, ya. Sebelum imigrasi, kita akan diperiksa dulu oleh dua departemen, ya. Yang satu adalah Departemen Agama, di mana yang akan diperiksanya adalah ID card, ya. ID card yang Bapak Ibu pakai nanti akan dicek oleh tim dari Departemen Agama. Makanya saya mohon ID card yang sudah saya kasih dari sekarang berangkat sampai nanti pulang harus selalu dipakai. Kondisinya adalah untuk pengganti identitas baru.